Di hari pertama sekolah, Bilqis ngambek. Bukannya tidak mau sekolah, bocah lucu itu ngambek karena sang bunda Ayu Ting Ting tidak ikut dalam rombongan pengantar ke sekolah. Lihatlah ekspresi putri Ayu Ting Ting saat akan diantar sang kakek Abdul Rozak berikut ini. Bilqis sekolah ya? Tadi sekolah, anak siapa dulu? Iya, anak siapa dulu? Ditanya gimana anak? Main apa tadi? Nulis-tulis tuh. Kan bajunya tulis-tulis ya. Ya, tadi gambar ya? Gambar ya? Gambar apa? Gambar apa? Gambar burung. Iya, ya, gambar ikan. Ikan apa ikan? Ikan apa? Ikan burung. Ya pasti, A. Pasti. Dia mah pengen banget, emang tadi juga hari pertama pengennya dia nganterin gitu. Karena tadi off airnya pagi, biasanya kan suka siang. Tadi karena ada acara halal bihalal kata acaranya. Ya udah jadi gak sempet tadinya. Cuma ngerapihin aja, nganter sampai depan sini. Langsung bundanya jalan, ayah jalan. Tadi mah sempet awal menangis lah. Nangis gak mau diitin, gak mau ditinggal sama ibu gitu jadinya. Masih ditemenin dulu. Nah kalau udah besok mungkin hari kedua ketiganya mungkin udah biasa.